Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M. Dianto, mewakili Gubernur Jambi Zumi Zola membuka kejuaraan Futsal Gubernur Cup 2017 di Gor Kota Baru Sabtu pagi. Sekda menjelaskan, melihat animo peserta dan ratusan supporter yang begitu semarak menjadi daya tarik tersendiri dari turnamen ini. Kejuaraan Futsal Gubernur Cup 2017 diikuti oleh 133 tim terdiri dari OPD, swasta 53 tim, dan 80 tim pelajar. Hari ini saya diminta oleh Bapak Gubernur untuk melakukan di pembukaan Gubernur Cup khususnya Futsal. Alhamdulillah ini ada panitia pelaksana Pak Wildan beserta rekan-rekannya, jadi tidak langsung oleh UPD Provinsi, jadi ada organisasi yang jadi panitia pelaksana. Alhamdulillah yang daftar untuk Gubernur Cup ini ada 52 instansi, baik itu dari OPD pemerintah maupun dari swasta, total 52. Dari pelajar itu 80 tim, jadi totalnya 132 tim. Pembukaan kejuaraan futsal ini juga menyuguhkan eksibisi tim Sekda dengan para OPD, disaksikan ratusan pasang mata supporter. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.